Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Kalian lihat aku di mana? Oke, kalian udah tahu aku lagi di rumahnya Pak Martin Johnson dan dia di sini. Yeay. Halo semua. Apa kabar Pak Martin? Baik. Wah, Pak Martin di vlog aku. Udah lama ya, mungkin gak pernah di vlog aku yang ini. Oh, udah lama banget. Mungkin sudah lama. Ya. Dan kalian lihat di sini ada skateboard karena Seth, Sarah di dalam dan aku. Kita mau latihan main skateboard lagi dan Seth ikut sama kita karena dia yang paling jago dari kita semua. Nanti kita belajar dari Seth. Kalau kalian mau tahu, tonton terus video ini. We did. You did. I mean, not wash wash, but we used Wow, ini sepatu Seth lihat dari naik Gunung Lawu. Kamu nggak pakai sikat? Use brush. Oke, jadi itu dia dua skateboardnya di sana. Dan Seth bakalan naik sepeda sendiri, aku sama Sarah naik motor. Karena Sarah malas naik sepeda atau jalan kaki. Tapi aku harus pegang ini. Enggak, kita cuma bercanda. Oke, ayo kita berangkat. Muat enggak? Pasti muat. Satunya. Aku yang enggak bisa naruh kakiku di sini. Bisa di atas. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai ini di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Dan ini Sarah dan Seth di sini. Dan ayo kita mulai, aku udah gak sabar lagi. Mulai duluan, ayo Seth. Oh, ini udah lama ya kita gak, kamu main kapan terakhir? Lupa, sudah lama banget. Lama banget. Oh, tapi Seth masih bisa. Oh, cool banget. Bisa ajarin kita cara belok itu. Oh, jadi kakinya di belakang ya? Iya. Iya, jadi harus begini. Hmm? Jadi sekarang begini. Terus yang di belakang kakinya? Oh ya, kayak gitu. Oh, jadi kaki yang di belakang paling di ujung. Jadi nanti kita injak itu. Iya. Jadi yang depan naik, jadi tinggal putar ya? Iya. Oh. Oke, okay, Sarah bisa lurus. Oke, okay, oke, okay, bagus. Enaknya di sini jalannya mulus. Jadi selain kita yang main-main di sini juga ada orang yang latihan mobil, kalian lihat itu. Karena ini luas banget dan ini keliling jalannya dan bagus untuk latihan mobil dan motor. Karena Sarah sama Seth juga latihan motor di sini ya. Oke, sekarang aku coba dulu, aku udah lama banget dan dulu aku coba dan aku juga belum bisa. Jadi semoga nggak jatuh ya, emang itu bagus untuk video tapi aku nggak mau jatuh. Go! Mungkin begini aja. Oh, di sini latihan di sini. Coba. Oke, okay. Coba. Teman-teman, kalau kalian mau latihan yang putar-putar karena yang di jalan itu licin ya, kalian bisa terpeleset ke depan. Jadi paling mudah kalian di tanah kayak gini. Oke, okay, lihat set kayak gitu. Ya, jadi kalian lihat pas di sini kita kayak gini. Ininya nggak jalan, tapi kalau kita buat di aspal kayak gitu, pasti ini kita ke belakang. Kayaknya, oh, I got it. Oke, tapi aku berani. Yang kaki depan, oke.
Tapi itu nanti nggak belok-belok banget ya? Iya, sedikit. Oh. Tapi masih belok. Ya, gitu. Kamu siap untuk buat di jalan? Itu kan kalian lihat, kalau kalian buat di jalan licin. Jadi itu lebih baik kalau kita coba dulu di tanah. Oke, oke. Ah, licin kan. Oke, kita udah bosan main skateboard. Jadi sekarang kita mau naik sepeda dan kita mau coba kayak lepas tangan dua gitu. Jadi siapa yang bisa bertahan paling lama. Tapi aku gak tahu aku bisa apa enggak. Aku udah lama gak naik sepeda juga. Dia pintar, gak pakai tangan. Tapi kamu biasa gak pakai tangan? Iya, biasa. Oh, oke. Wuhuu! Oh, dia bisa lama, dia bisa jauh. Ini bisa sampai di ujung dia. Aku pernah putar dan saya juga putar beberapa kali di sini. Tanpa tangan? Iya. But, itu dia jauh banget. Aku gak bisa sejauh itu. Aku biasa kalau aku naik jalan Malioboro gitu, aku biasanya emang gak pakai tangan. Tapi aku gak tahu kalau sepedanya Sarah. Tapi sepedanya Veron hampir sebesar ini ya? Atau ya, hampir besar, sama, mungkin? Hampir sama. Kalian lihat, saya tuh udah lama dan dia masih gak pakai tangan juga, dia bisa putar. Go farther. Ya, yeah, let's say I try it. I think I cannot do that. Okay. In my other bike, I could do two times around non-stop. Wow. All right. Nanti aku kesana dulu. Ah, ya. Yeah. Yeah, I could have gone more. Oke, okay, kalian lihat ini giliran Sarah. Hola. Hola. Hey. Dadah. Oh, dah. Kita mau ke sebelah sana lihat cowok itu main karena kayaknya dia jago banget. Kita mah apa? Gimana Sarah? Easy lah. Ayo Veron coba, bisa nggak? Oh, pendek banget. Iya, karena set yang set sering pakai. Oh. See you later. There. You can. Kamu bisa putar di tempat. Capek ya? Iya, kaki yang capek. Kita habis naik gunung, kita enggak olahraga, kita banyak tidur. Oke, okay, kita udah capek dan udah mau waktunya untuk makan malam juga untuk Sarah. Jadi itu aja untuk hari ini teman-teman. Kalau kalian mau cek channel Sarah, kalian bisa klik yang ada di sini atau ada di link di bawah. Tapi aku yakin pasti banyak dari kalian yang udah tahu Sarah. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide video lain, silakan komen di bawah biar aku bisa bikin vlog ini setiap hari. Ayo. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Dah. Da.